皆さん、こんばんは。Selamat malam semuanya. Dewi Nike, yokoso. Udah lama ya nggak bikin video. Nah, seperti yang kalian lihat nih, muka gue lagi merah. Lagi jelek banget. Dan ini lagi pakai baju rumah nih. Hello Kitty. Nah, jadi gue lagi ngapain? Besok rencananya mau coba camping di Jepang. Yeay, pertama kali. Tapi karena musim dingin ya sekarang, suhunya udah rendah, jadi gue gak berani nginap. Jadi gue sama cowok gue malam udah balik lagi ke rumah masing-masing. Apa aja yang disiapin? Ini sekarang udah siapin Tamanegi, bawang bombay. Bawang bombay Jepang itu enak loh, rasanya manis. Indonesia punya juga enak sih, tapi ya yang di Jepang kayaknya lebih enak, atau kenapa. Nah, terus cabbage. Terus udah sediain pumpkin, terus mushroom juga, mushroom, dan bawa wortel. Aduh, ini ya kalau udah terlalu lama di Jepang akhirnya sering lupa bahasa Indonesia. Nah, yang berikutnya ini mau bawa daging, pokoknya ada bawa daging juga lah. Dan ini juga udah siap-siap, bentar ya. Ini udah bawa sake buat masak. Sake itu dia gunanya buat menghilangkan bau daging. Nah, ini merica sama jahe sama herb yang udah gue campur. Dan ini ada garam di sini. Dan di sini ada olive oil dan bawang putih dan bawa yuzupong. Ini kayak kecap asin dicampur sama vinegar, terus ada rasa yuzu tuh, dia kayak orange, kayak jeruk tapi bukan orange, rasanya beda. Nah, terus ini udah bawa macam-macam. Ini ada bawa tisu, bawa ada bawa nasi juga. Jadi ini buat emergency sih, cuma tinggal dimasukin air panas terus jadi gitu. Soalnya kalau makan nasi doang itu rasanya kurang gitu ya. Soalnya kalau kita orang Indonesia ya, kalau belum makan nasi itu rasanya kurang gitu ya. Orang Jepang juga sama. Nah, ini ada tempat minum supaya nggak bayar di situ. Kalau rental kan mahal, lumayan kan. Kalau pakai bawa sendiri nggak terlalu berat lah gitu. Nah, terus ada bawa teh juga buat ngangetin. Chai tea sama ini ada throat coat buat leher supaya tidak sakit. Ya, kira-kira segitulah. Ada tempat buat masak barbecuean. Ini buat in case aja dibawa kalau-kalau nggak ada gitu ya. Nah, sekian persiapan gua pada malam hari ini. Besok kayak gimana situasi dan kondisinya di tempat camping? Langsung aja. パケテン Hai teman-teman, sekarang kita udah sampai di tempat camping. Tapi udah dipasangin tenda ya, karena hari ini panas sekali. Langitnya juga cerah seperti kalian lihat. Nah, sekarang mau masak makan dulu. Dan ini udah bawa kompor. Tapi karena hari ini kita langsung balik ya, gak nginap, jadi kita gak bawa tenda. Gak bawa tenda, apa namanya, tempat nginap gitu, tempat tidur gitu gak bawa. Jadi ya kayak piknik gitulah. Ya, karena baru pertama kali piknik ya, piknik bukan camping, jadi ya kayak beginilah. Nah, sekarang nih mau masukin ini gimana caranya? Teh. Ini gue punya kompor portable. Ini penting banget lah buat yang kalian yang tinggal di Jepang, soalnya Jepang itu kan sering bencana alam ya. Jadi lebih baik punya satu. Nah, ini baru, belum pernah gue pakai sama sekali. Jadi dipakai buat kali ini, hari ini. Kantongan. Hey. Hey.
nih ngeliat orang sekitar, gila bo, tenda udah kayak udah pro gitu, kita di sini udah kayak cuman kayak orang nyasar yang pengen piknik doang, nggak jelas, enjoy aja. Oh, tsuita. Oke, cimeru yo. Pokok no ueni okeba injanai. Nih, ini meja kita, pengganti meja. そうそうそうそう。 それで、これがあるから、これ下に引いた方がいい。Nih, udah jadi meja kita nih, terus ada kompor, ada bawa dari rumah. Dan mau masak daging. Daging sapi. Let's cooking. Yeah, yang masak adalah お酒に。お酒がある。Kita lagi bikin steak ini loh teman-teman. Steak. Ini steak daging nih. Enak loh kalau daging sapi di Jepang itu dia lebih lembut daripada daging yang di Indonesia. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena lebih banyak kandungan lemaknya. Nih. ね、日本の牛肉って柔らかいじゃん。はい、OK。これアメリカ産だって。そうだ。salah ini daging sapinya buatan Amerika bukan Jepang. Flour dia. Salah, kesalahan teknis ya teman-teman ya. Nanti kita masak dulu ya, nanti kita makan dulu, udah lapar soalnya udah siang. Oke. どうしようなそこで。食べてる動画は？Guys, pas kalian waktu masih muda
kayak main rumah-rumahan gitu kan. Ini kayak versi realnya. Ada mama, ada papa, tapi anaknya belum ada. Toilet di situ. Ada kolam kecil. Ah, ここ? ここで洗うの? 違う、違うよね。Ah, これは違う。炭を捨てる。Ah, 炭を捨てるところ。Ah.Oke, teman-teman, sekian untuk hari ini. Nah, ini baru basic ya, karena baru pertama kali coba pergi ke tempat camping. Jadi ya, perlengkapannya masih sangat kurang banget. Ini juga minjam, kena biaya 3.000 yen. Mahal. Dan ini kita udah habis makan ya. Habis makan-makan, ya udah mau balik habis ini lagi. Karena kita nggak nginap. Kalau nginap lebih seru kali ya. Nah, next time mungkin bakal coba nginap. Pokoknya ini video pertama kali lah camping di Jepang. Kalau kalian pengen coba camping di Jepang, silakan. Tapi jangan lupa ya, sediain nih ada macam, harus ya ada punya kompor sendiri gitu ya. Terus bawa bahan makanan jauh lebih murah. Tapi ada tempat yang ini loh, yang mereka udah kasih set gitu. Jadi kalian bisa apa ya, cuman kasih tahu mereka kalian pengen set gitu kan, buat barbecue gitu kan, mereka udah sediain makanannya. Jadi kita nggak perlu bawa apa-apa lagi, karena di sini kan dalam kota ya. Tapi ya kalau mau cari murah ya bawa sendiri semuanya gitulah kira-kira. Oke, kita mau beres-beres dulu ya. Lihat nih, udah berantakan nih ya, bah udah banyak nih yang dipakai buat masak. Jadi ini mau diberesin, mau kita cuci-cuci dulu baru pulang. Oke. Di bombe do したらいいんですか? 上に上げる。上に上げる。で、buka。そうすると上に上げるとこれがパカって上に。ああ。これ止めてあるね。止めてある。
で、これは、あ、おー、なるほど。おー、じゃあディニーディナイケントロス。これってまた使用できるの？できる。あ、そうなの？入れるときはここで、ここに穴が開いて。ああ、穴があって、押すだけ？あ、押して、で、ここを下の方に。下に押すとこれが。おー、で、マスキンケギニトロスディータカンカバワ。オッケー。オッケー。中は入っている。これ、蓋。